Ya, oke, kita mulai ya hari ini. Selamat sore semuanya. Jadi kita ini minggu ketiga kita belajar di hipotesis dan estimasi hipotesis. Pertemuan terakhir untuk hipotesis. Di depan kita sudah ngasih tema gerakan lagi. Basicnya itu di sini gitu ya. Jadi tolong ya, namanya hipotesis ini sebagian besar dari kalian nanti mampu skripsi. Jadi ya, itu mungkin di hipotesis itu, jadi yang sampai kalian tidak paham gitu ya. Ya, berarti depannya pasti ada kelompok sekolah yang terangkan di depan ya. Nah, kali ini ya kita belajar mengenai uji hipotesis dan estimasinya ya untuk variasi dari populasi gitu ya. Variasi dari populasi. Ya, jadi ini adalah tiga itu dia untuk belajar tentang hari ini ya. Yang perlu kalian bisa lakukan karena basicnya ini adalah untuk kita nanti buat evaluasi ya ini gitu memformulasikan untuk dan membuat ya memformulasikan potensi untuk populasi tunggal yang varian populasi tunggal lalu bawa berikut dan terkait ya tapi dan si tempat ya untuk populasi varian dan yang ketiga adalah memformulasikan dan menghitung yang uji potensi untuk mengetahui selisih antara dua populasi varian. Nah, ini ya, tentu saja namanya variasi sama standar deviasi ya, defisit deviasi standar atau setengah baku itu ada hubungannya kan ya. Tahu hubungannya apa? Variasi sama setengah baku itu apa hubungannya? Apa hubungannya? Siapa? Siapa? Siapa apa ini? Apa ini apa? Apa sama akarnya apa? Akarnya biasa dan akarnya variasi itu kan. Oke, jadi hubungannya ya. Jangan sampai membuat kami-kami ini merasa susah sekali tidak paham itu menggunakan orang-orang waktu dengan apa namanya variasi begitu ya. Hubungannya akan semua keluarga tahu gitu ya. Tentu saja namanya ada variasi, tentu saja di standar deviasi atau timbangan baku digunakan untuk mengukur ya. Karena ini berhubungan dengan kita melihat rata-rata. Sebenarnya deviasi standar atau timbangan baku ini apa sih sebenarnya? Kita review lagi deh. Timbangan baku itu apa sih kok? Dulu-dulu lagi gitu ya, sudah berusia seperti itu gitu ya. Sebenarnya apa sih timbangan baku? Titik toleransi. Gimana? Titik toleransi dari rata-rata. Jadi toleransi dari rata-rata. Mungkin ada yang mau menambahkan? Toleransi yang sebelah dari rata-rata. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kenapa? Batas barang jasa. Batas barang jasa dengan rata-rata nanti. Jadi kan kita gini loh ceritanya karena kalau dia simpanan batu atau dia simpanan ya. Terusnya pasti kan selisih ya antara rata-rata itu yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah data itu yang ada kalinya gitu. Itu kayak gini, kita kok ada populasi, ada populasi. Masih itu hidup semua ya, semua yang mau di apa kita mati, tapi kalau kita mau ngambil apa kan ngambil sebagian dari semua populasi itu ya. Jadi untuk mengetahui bahwasannya kualitas dari sampel yang kita ambil itu baik gitu ya. Kita tuh ngitungnya dari sisi yang standar itu. Mengukur ya seberapa sampel terbanyak itu tuh dari sisi yang ada rata-rata dari semua populasi yang ada. Semakin besar apa sebenarnya berarti semakin besar baik loh sebenarnya sampelnya sangat jauh nilai yang variasinya itu jadi jauh gitu ya. Tapi kalau yang semakin
kecil berarti kan semakin bagus. Tapi rata-rata dari semua populasi yang ada, jadi sampulnya semakin bagus. Material itu. Makanya pada di mutasi itu kan kita juga mengambil nanti untuk diri kita ambil sampel berdua. Kita juga harus mengetahui bahwasanya kualitas dari sampel yang kita ambil itu tidak baik, tidak bisa mengakhiri dari populasi yang ada. Hanya itu kita sering mengunjungi populasi itu ya. Kita melihat ada populasi, ada variasi dari populasi itu, gitu ya. Kita ujinya dari sini. Nah, ini juga nggak ada uji statistik yang langsung ke pada deviasi standar, gitu. Tapi adanya ke variasi dari populasi yang berubah. Ya. Dan yang ketiga terkait sama uji deviasi standar ini atau variasi, kita pakainya chi square. Chi square yang bacanya bukan chi square ya. Banyak yang orang-orang bilangnya chi square, tapi kalau kita rujuk dari profesor saya atau saya coba rujuk dari yang lain itu bacanya chi square. Chi square, gitu ya. Nah, soalnya ya untuk menghitung variasi itu pakai standar deviasi ya, deviasi standar ya. Tapi nggak ada metode yang langsung kita menguji hipotesis dengan deviasi standar yang kita ambil. Tapi kita bisa mengkonversikan tentu saja dari standar deviasi standar kepada variasi yang dalam urusan itu yang hubungannya itu ya. Itu. Ini ya, tentu saja ini format untuk uji format hipotesisnya ya, kita buat hipotesisnya gitu ya, lambangnya itu seperti itu ya. Bacanya apa itu? Ini bacanya apa ini? Semuanya apa ini? Jadi sesuatu apa ya? Bukan di dalam ini yang ada keluarganya selalu deviasi apa varians? Kalau nggak ada keluarganya jangan lupa ya. Jadi misalnya kalau kita buat hipotesis misalnya deviasi standar dari suatu dalam kejadian pria kurang dari sama dengan 0,5 kan juga tadi waktu itu kan jadi varian ya kurang dari 0,25 karena ini tipe jelaskan ya jadi ini bisa dipahami ya karena 0,25 karena tipe jelaskan ini ya. Lalu hipotesis untuk tiga populasi variansi untuk menguji ya hipotesis nol ya tentang suatu variasi pada suatu populasi kita bisa membandingkan S kuadrat dengan populasi variasi ya dengan hipotesis ya sigma kuadrat. Asumsinya sampel random itu ya dari distribusi normal atau sampel random ya. Tapi untuk distribusi untuk standardized sampel variasi itu kita buat dari chi square distribusi. Ya bukan standar apa bukan yang normal tapi kita buatnya chi square. Nah ini bentukannya distribusi chi square itu seperti ini tergantung dia berubah ya posisinya sesuai dengan dua dekubitasi 1, 5, 15 seterusnya berbeda semakin kecil semakin dia condong ke apa nol. Semakin besar dia semakin lumpuh seperti distribusi normal. Jadi itu ya, chi square itu adalah standard dari chi square variable x kuadrat ya. N itu jumlah sampel, x kuadrat itu variasi dari sampel. Sigma kuadrat itu adalah variasi yang dikoreksi ya, dikoreksi. Nah, kemarin kan kalau hipotesis kita dari suatu
Ya, yang distribusi kita buat satu titik yang membedakan, yang memisahkan antara apakah hipotesis itu ditolak atau diterima atau gagal ditolak gitu ya. Nah, kalau di sini kita mencari pada suatu populasi, variasi suatu populasi itu kita buat titik ya, critical point di sini misalnya ada titik ya, kemudian untuk membedakan antara mana yang ditolak, mana yang tidak ditolak atau gagal ditolak ya. Nah, titik ini adalah pakai distribusi chi-square, tabel chi-square, gitu ya. Nah, ini kalian bisa hubungi dimanapun ya, chi-square untuk tabelnya ya. Cara bagiannya juga sama aja kayak biasanya dulu ya. Jadi misalnya ini apa 0,1 derajat lebih 0,1 untuk degree of freedom atau derajat kebebasan yang 5 tadi ya di sini derajat kebebasan yang 5 gitu ya 5 dengan apa alfanya 0,1 kita tarik ketemu 9,2303 itu ada di sini 9,2303 balik. Kita lihat sama kasusnya, kasusnya nanti gimana itu nilai S nya di dalam titik kemenangan atau titik gagal ditolak itu aja sih ya. Ini ya contohnya ya untuk uji hipotesis untuk variasi dari populasi tunggal. Ada tiga kayak sebelum-sebelumnya ada plantel test, upper dan lower. Ada plantel kayak biasanya. Kalau plantel ini kalau uji dari sama dengan berarti apa nilai penolakannya di bawah. Berarti kita pakai lower plantel. Kalau nilai hipotesis semuanya tenang, jadi sama dengan kita pakai yang bumpernya dan support penolakannya di atas. Kalau yang super test kita pakai yang apa? Equality, inequality ya, atas dan bawah dengan alfanya dibagi dua. Dengan alfanya dari soal 0,1 gitu ya. Kalau itu kan 0,1, 0,1 alfanya. Tapi kalau di sini alfanya di 0,05. 0,05, itu jangan lupa ya. Langkah-langkahnya sebenarnya sama kayak dua pertemuan kemarin itu, ya. Cuma tinggal tabelnya yang beda ya, rumusnya dan tabelnya beda. Tapi kalau langkah-langkah untuk di tabelnya itu ya kurang lebihnya sama seperti yang kita tahu. Jadi yang pertama, kita melihat populasi parameternya ya, dari populasi yang akan kita uji hipotesiskan itu ya. Yang kedua, kita menulis formulasikan juga 0 sama H1 gitu ya, atau H alternatif gitu ya. Lalu yang ketiga, kita membuat rangka mendefinisikan dan komunikasi yang apa tadi. Lalu yang keempat, kita menghitung melihat nilai yang ditolak sama yang gagal ditolak, yang kuning sama putih tadi. Lalu lanjutnya kita melihat general value X, Y, Z, kalau ini ya dari tabel chi-square. Lalu kita menghitung dari rumus ya. Tertuju kita mengambil keputusan yang tinggal di situ ya dan yang terdapat kalau mengambil kesimpulan dari keputusan yang sudah kita analisis berdasarkan perhitungan sendiri. Nah ini ya contoh uji hipotesis ya untuk populasi single ya dengan apa namanya variasi. Jadi semua dua skor ya. Terutama untuk mengontrol waktu ya antara ketika customernya itu sampai memasak makanan dan ketika dia mencapai meja gitu ya. Terus medianya buat standar ya. Bahwa standar deviasi standar dari waktu servisnya nggak boleh lebih dari 3 menit servisnya di restorannya itu gitu. Untuk mengecek ya apakah standar yang ditetapkan oleh manajer itu ditetapkan atau enggak, dia buat dia ngambil sampel sel random dari 15 customer ya dan diukur servisnya jarak antara dilayaninya kan itu gitu ya. Terus rata-rata servis time-nya ternyata 15 menit ya dengan sampel jenis standar satuannya sama dengan 4 menit.
Kalau ditanyakan itu dengan apa-apa level nomor-nomornya. Ya. Jadi pertama kita memformulasikan nol ya. Deposit nol dan kolesterol normatif. Yang pertama dia buatnya tidak lebih ya, tidak lebih dari 3 menit ya. Tidak boleh lebih dari 3 menit dari kolesterolnya kurang dari sama dengan 3 menit. Kalau lebih dari 3 menit dari luar service level yang virus. Jadi hal alternatifnya lebih dari 3 menit. Ya. Alfanya dia cuma dibutuhkan oleh medium itu 0,05. Ya. Ini adalah deteksi standar. Lalu dikonvert ke varian di kuadratkan. Jadi kalau ada 3, kuadrat dengan 9 di sini ya. Ini adalah formulasi untuk hipotesis dari permasalahan yang disebutkan di situ. Lalu kita membuat nyusun hipotesisnya ya. Jadi ini ada kalian sambil nggak sambil coba ngumpulin pada distribusi kayak square untuk mencatatkan apakah sama atau tidak gitu ya. Jadi kita kalian tadi kurang dari sama dengan berarti bounded test upper ya, bounded test upper gitu ya. Lalu alfanya 0,05 dari soal ya, berarti ada wilayah di sini. Kita cari x kuadrat ini dari tabel dengan keterangan di 0,05 dengan degree of freedom tadi sampelnya 15 dikurangi 1 jadi 14 ya. Ketemu di tabel 23,6848 cari di tabel ya nilainya. Jadi titik ini adalah 23,6848. Sementara dan kasus tadi dia masuk mana nih? Dia bilang ditolak apa? Ditolak gitu ya. Pakai rumus ya. N satunya itu tadi setelah sampelnya 15 teman, ukuran 1 di 14 ya. Dikalikan S ya, S kuadratnya dibagi alias 9. Ketemu 24,889. 24 di mana ya? Di kirinya apa di kanannya? Karena mungkin sekitar sini ya, 24 ya. Berarti 24,889 lebih dari S kuadrat yang ditemukan tabel, berarti tolak hal-hal. Jadi tadi levelnya lebih dari 3 menit. Gitu. Sampai sini ada yang bingung? Belum ya? Wah, nanti siap-siap chat bapak ini ya. Gampang nih gitu ya, di proses itu aku ketemu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini selanjutnya suatu perusahaan ya lagi eksperimen untuk penggunaan solar ya, energi matahari gitu ya. Engineer menentukan bahwasannya salah satu peningkatan ya rata-ratanya 88% ya untuk penyimpanan tenaga mataharinya dan migrasi tabelnya 6 menit. Ya mereka juga membuat modifikasi untuk pada desainnya ya dan mau menentukan ya mau ngecek ya apakah perubahan ini perlu impact ya dan deviasi standar atas atau enggak bawah gitu ya. Suatu sampel random dari 12 sel ini ya, 12 sel ini yang sudah dimodifikasi digunakan sebagai sampel ya, sehingga sebenarnya ini hipotesisnya ini ya karena 6 menit itu adanya di 36, apakah ini sama ya, apakah berarti setelahnya 6 menit alternatifnya tidak sama dengan 6 kuadrat itu. Lalu alfanya dibuat ditentukan ya, ditentukan dari soalnya 0,05, n-nya jumlah apa namanya jumlah sampelnya 12, dan kuadratnya dari kita 0,6. Nah, ini tadi karena tadi equality inequality untuk hipotesisnya maka kita buat pakai two-tailed test ya. Two-tailed berarti alfanya ini tadi itu 0,05
0,05 dibagi 2 jadi 0,025 jadi kira-kira 0,025 0,025 gitu ya. Kita buat titiknya ya, titiknya di sini x kuadrat 0,025. Jadi perluasannya sampelnya tadi 12 bukan 1 dari 9 tapi di tabel x kuadrat ketemu 21. Lalu ini ya sisanya ini 0,025 sisanya berarti 1 kurangi 0,025 0,975 PR-nya 11 ketemunya 3,8 jadi titik ini nilainya 3,8 titik ini nilainya 21. Kadang-kadang ini istilahnya kalau misalnya kita ujian atau aja soal ya kita bisa logikain dulu hitungan kita kadang-kadang salah top benar dan gimana kalau misalnya logikanya ya ini kan garis ya ini mungkin nol semakin ke sana semakin tinggi nilainya ya semakin ke atas semakin rendah. Kalau kamu cari tabel misalnya di kelas kelas ini 21 tapi ketemunya 26 berarti ada yang salah di kalian hitungnya itu aja logikanya itu aja gitu ya logikanya semakin ke sana semakin tinggi nilainya. Oh nanti ada soal statistik misalnya ada titiknya di sini tibanya di sebelah kirinya garis nol. Kalau kalian cari di tabel ini aja, minus berarti kan salah ya. Kalian harus itu lagi. Itu cuma logikanya gitu kalau kalian bohong mungkin soal. Apa lagi di sini ya? Jadi kita sudah ketemu sini 3,8 dan sini 21,92. Kita cari x-nya soal tadi itu di mana sih lokasi titiknya gitu? Di lokasi penolakan atau lokasi double tolak? Ya, jadi yang buat minusnya berarti N1 kali ke S2 ya 12 kali 1 ya, sampai 12 kali 2-nya pengantar dibagi 14, ketemu 8,1 dan lokasinya 8,1 yang ada di mana ya? Di 1, 2, apa 3? 8, titik 8 2, yang ke 2 berarti tidak ditolak dengan tolak dulu ya. Jadi dengan tolak sehingga berarti memang tadi soalnya apa ya? Satu lima. Nah berarti emang ada nilainya ya. Satu nilainya stabilnya memang 6 menit. Jadi ini memang benar. Bukan yang ini. Itu ya. Siap. Ya. Itu kan tadi kan alfa berdua kan 0,05. Oke, di sebelah sini itu kan 0,95. Berarti apakah metodologi harus dibagi kurang satu atau lima atau kurang 0,05 berarti kita dapat atas. Ya satu di kurang ini. Berarti pasti. Ya emang segitu emang. Pasangannya emang segitu. Oh. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita menghitung interval dan interval confidence interval estimasinya untuk variasi dan populasi gitu ya. Jadi fungsinya seperti ini. Kita menghitung mengetahui titiknya itu berapa sampai berapa sama kayak dua pertemuan yang lalu gitu ya. Rumusnya seperti yang tertulis di slide ya. Nanti kita mencari nilainya di antara varian sini berapa sampai berapa gitu. Oke, di situ nol seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ada contoh soalnya. Sebuah perusahaan stok beli ya, mempertimbangkan untuk membeli suatu mesin pengisi botol gitu ya. Lalu apa ini? Variasi ya. Tentu saja ada variasi dalam pengisian botol itu. Limiternya begitu. Lalu perusahaan memilih ya sampel dari botol-botol yang sudah diisi oleh mesin tersebut. Jadi katanya kalau sudah diisi sama mesin tersebut, belum tentu isiannya limiternya, limiternya atau apa itu belum tentu sama gitu. Makanya belum sih gitu. Nah, terus variasi sampelnya dia menghitung ya
0,25 berdasarkan tabel datanya dengan confidence level awalnya 95%. Lalu dia menghitung berapa sih nomor itu confidence intervalnya antara berapa sampai berapa. Nah itu akhirnya dihitung minusnya itu gitu ya. Kemudian dia ngambil 20 ya, dibagi satu kali S-nya tadi ya, sampel familiarnya, variasi sampel yang diambil adalah 0,25 ya, terus dibagi dengan 0,025 ini ya, tadi kan 0,025 dibagi hidupnya N-1, 21,519 ketemu stabil 32, ini juga 0,95 ya, satu yang ini ketemu di tabel 8,9. Lalu itu berarti confidence interval estimate-nya sama dengan 0,16 sampai 0,5. Itu untuk interval confidence interval estimate-nya. Nah, kita lanjut ke kalau tadi untuk satu populasi ya. Sekarang kita lanjut ke dua populasi. Sama kayak teman-teman kita dulu ngitung antara dua populasi dengan independen gitu ya. Sekarang kita menuju ke untuk dua populasi variansnya. Sama seperti uji hipotesis hipotesis lainnya ya, ada tiga jenis uji hipotesis ya. Yang pertama ada equality atau inequality, dia bilangnya pusher. Kalau kurang dari berarti one-third yang upper, kalau yang lebih dari sama dengan berarti one-third yang lower. Kita pakainya variansial bukan jenis standar. Oh. Untuk hal ini, kalau membagikan dua populasi dan variasinya pakai uji statistik FS. Ya. FS, maksudnya bagaimana? S1 kuadrat bagi S2 kuadrat. Gimana ya? Kita salahnya adalah variasi sampel ya. Dan populasi satu, S2-nya variasi sampelnya untuk populasi yang ini. Dan satu yang dua adalah ukuran sampel, ya sampel dan juga sama sama dengan yang satu, dan di satu, kita juga berikutnya. B2 sama dengan yang dua baru satu, jadi beda kebebasannya itu yang ibu yang satu. Ya ini ya, distribusi R ya, distribusi N yang kita pakai itu ya terbentuk dari rasio dua variabel dari chi square yang independen. Ya, jadi terbentuk dari ditentukan dengan derajat kebebasan yang begitu. Dengan fungsi populasi itu populasinya distribusi normal, fungsinya ya, dan sampel itu random dan interaksi secara independen. Untuk informasi rasio dari F ini, ya, kita pakai untuk dua yang sudah tes, selalu menggunakan sampel variansi. Lalu untuk yang belum tes, kita mengecek ya hipotesis alternatif untuk populasi yang sudah diprediksikan, gitu ya, untuk punya untuk memiliki varian yang lebih besar, kita menempatkan sama varian seperti dari indikator. Nah, itu contohnya ya. Kalau populasi ada dua, misalnya yang luar kaya tesnya, sama luar tesnya. Kalau luar kaya tesnya di sini, ini wilayah penolak, jangan ditolak wilayah ditolak ya, cuma seperti ini ya. Lalu untuk yang tukar tes atau untuk hipotesis yang inequality-nya kita pakai apa bagi dua, bukan apa biasanya itu cuma sebenarnya sini yang ini langkah-langkah untuk menentukannya ya, dua resistensi jadi untuk dua variasi dua populasi ya. Pertama buat parameter spesifik apa membuat populasi parameternya ya, memungkinkan. Yang kedua buat formulasi
hipotesa kedua dan hipotesa alternatif. Yang ketiga, menentukan ya, menentukan kapasitas kanker lama, ya. Yang keempat, membuat ya, menggambarkan tadi ya, mana wilayah yang ditolak, wilayah yang gagal ditolak, gitu. Ini juga bisa kita pakai Excel itu, gitu ya. Yang kelima, membuat tes statistik ya. Yang keenam, ya, buat keputusan yang ideal dan yang ketujuh membuat kesimpulan dari keputusan yang ada di keputusan yang juga yang ada. Nah, ini contohnya. Sebuah perusahaan software lagi ya, melibatkan dua mesin pengisian minuman. Ya, dan mau menentukan itu tadi menentukan mana apakah ada perbedaan ya standar dari populasi ya dari hasil pengisian itu di mesin yang pertama sama kedua. Jadi kan dua populasi ceritanya. Jadi ketika kalian baca soal ini, oh, oke okay, dua populasi berarti dua populasi dan berbicara dalam varian, berarti kita langsung berpikir ke uji tes F yang uji tes gitu. Lalu untuk melaksanakan uji ini, 10 botol dari mesin pertama dan 8 botol dari mesin kedua diambil sampel ya, dan mengukur isi volume dari botol tersebut, apa isi minuman tersebut. Ya, jadi sudah dari sampel standar deviasi dari sampel yang diambil itu, yang pertama di populasi pertama itu adalah pernah ons. Dan sampel populasi yang berbeda itu 0,5 ons gitu ya, dengan confidence levelnya 0,05 ya. Silakan buat uji potensi ini ya. Yang pertama berarti kan uji potensinya berarti variasi populasi pertama ya, maksudnya standar deviasi dari populasi pertama sama dengan standar dari populasi kedua. Tentu saja alternatifnya tidak sama dengan confidence levelnya sama dengan. Kita langsung konvert ke varians. Ya, variansnya tentu saja di kuadratnya. Nah, ini ya, karena sudah kita bilang bahwa populasi, kita bilang varians, kita langsung terus ke persebaran untuk penelitian yang F, untuk FPS gitu ya. Pakai rumus, B1-nya tadi 10 ya, ngambil sampel data, tadi 10 kali 1 ya, ngambil data, sampel data untuk sampel populasi kedua tadi, 8 sampel, kali 1 ngambil PD-nya, dan 7. Alpha-nya alpha bagi 2 ya, 0,05 jadi 0,025. So, ya. Kita cari nilai R kita berapa? 0,025. B1-nya sama dengan 9, B2-nya sama dengan 7. Dari tabel ketemu 3,677. Lalu kita ngitung yang ini ya. Nya S1 ya. Atau S2. 0,5 kuadrat dibagi 0,45 kuadrat sama dengan 1,2346. Ada di sini apa sih? 1,2346. Nilai yang 1 atau nilai yang 2? Nilai yang 1 ya. 1,5 itu pasti sebulan kirinya 3,677. Berarti dia tidak ditolak. Ya, tidak dia ditolak. Ya, angka dari satunya 9, B2-nya 4. Itu di total dari tabel itu atau? Coba lihat di tabel kayak gimana? Tabel itu gimana? Coba lihat tabelnya. Ya, satu. Oh, enggak. Ini di satu, tak biasa. Tidak ada. Iya. Iya, kelihatan ya. Itu yang masih ya, aku yakinkan aja.
Iya. Pintu. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Semua persoalan konsumsi, kemudian apa yang konkret ya, beton dari dua supplier. Ya. Ini faktor ya, adalah faktor yang, jadi titik kualitas dari beton ini adalah beton yang dibutuhkan untuk di beton itu kering. Itu titik kualitas dari betonnya. Yang difokuskan adalah waktu kita ini ya, pada deviasi standar dari ruangan kerja untuk pandemi adalah lebih besar daripada supaya kedua lebih besar daripada supaya pertama gitu ya. Untuk kemudiannya ya perusahaan mengecek ya enam beton dari supaya pertama dan 8 beton dari supaya kedua dengan hasil yang dibawah ini gitu. Jadi sepuluh dibuat lebih potensi dengan apa confidence levelnya 0,05 gitu ya. Jadi M satunya ya populasi pertamanya tadi 6 ada 6 beton gitu ya. Populasi keduanya 8 beton ya. Hasil rata-rata juga standar dan contoh itu yang pertama adalah 3,5 jam, yang kedua 5,4 jam. Hipotesisnya tadi di sini ya soalnya perusahaan kedua itu lebih besar daripada perusahaan pertama gitu ya. Dibuat ke ini, lalu dikonvert ke variansi, kita kuadratkan ya, dengan novelnya yang sudah dicantumkan di soal. Dulu ya. Ini ya. Jadi satunya, katanya, dia tadi yang awalnya 6,1 di mana? Berapa persennya dulu? Kita lihat di tabel 3,92 ya di sini ya. Kita hitung rumusnya ya 2 kuadrat dibaginya 1 kuadrat. Ketemu 2,12. Sebelah ini apa kanannya ini? Ini. Ini berarti tidak ditolak. Jadi potensi yang di kapan itu ya, ya betul gitu ya. Ini ada di Excel ya, tapi saya rasa ini nanti teman-teman nanti kan yang bisa terbuka untuk mengajari kami gitu ya. Nggak boleh emang kami dari tahun-tahun. Itu aja mungkin dari saya untuk yang kita ada sore kali ini. Oh, aku ya? Aku kan siapkan gitu. Kok cuma itu doang? Nah. Tapi udah selesai, jadi saksikan. Jika ada yang butuh, boleh tanya sama kami, tips dosa untuk teman-teman kata apa sih dari untuk sesi saya mungkin sudah bisa dilihat sampai sini. Kebetulan kita sudah memanggil untuk yang lebih advance lagi ya. Kalau yang lain terus semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.